ngobrol sama Om ini. Om, Om, kenalin dulu dong. Halo. Gua Budi Diprok. Diprok. Hmm. Jadi, Om, ini emang ini bisnis lu? Iya, bisnis ya. 23 tahun yang lalu sampai sekarang. Yes. Yes. Yeah. Ini kan kayaknya kayak ini bisa dilihat nih ada CD-CD yeah, yeah. Band-band kaset metal ya, CD ya. Intinya rilisan fisik ya. Betul. Rilisan fisik, rilisan fisik sampai merchandise dah. Sampai merchandise yeah, ya, semua baju-baju. Nah, kalau boleh tahu, ini semenjak pandemi ini kan kusut semua nih. Iya. Yeah. Gigs pasti dong. Betul. Lu ikut kusut juga deh. Ya, pasti, iya. Yeah. Ini pertama kalinya lu dagang lagi apa sebelumnya udah ada? Kalau untuk gelar baru kali ini. Di sini? Iya, di sini. Nah, menurut lo gimana nih Om tentang masalah, kan sekarang udah sistem digital nih. Betul. Lo keganggu gak sih sebagai penjual fisik ini? Kebanyakan kan anak ya, gak mikirin fisik, paham, yang paham. Penting gue punya karya di betul. Digital. Ya. Tapi kayaknya untuk menurut gue, untuk metal harus pakai rilisan fisik. Misik. Harus. Gak cuma metal, semuanya betul, ya? Betul, semua. Semua. Tapi gue lebih ke metal sih, nah, itu ke metal. Ya. Hidup metal, hidup metal. Gitu. True ya kan? True. Jadi kalau tanpa ada rilisan fisik itu, betul. Kurang gimana? Hampa lah. Hampa. Iya, betul. Ini jadi, kan artefak. Iya, betul. Ya kan, artefak kan? Mau kemana lagi kan? Yoi. Harus ada bentuk dong, bentuk fisik ya kan? Ini salah satu, apa sih ya? Maksudnya, ya buat pembelajaran juga nih anak-anak muda milenial nih. Betul. Yang lagi pada berusaha untuk main di musik keras, metal gitu. Kalau bisa kalian harus ada fisiknya betul, ya mas ya? Betul. Dan gue pejuang fisik dari 98. Buseh. Iya. Yo, fisik dari 98. Seperti slogan gue nih. Apa itu? Pemilik fisika Raymond Aril. Wah, keren. Insya Allah udah pada paham sih kalau yeah. Di Prof. Pokoknya, lu semua harus nonton ini biar lu termotivasi untuk membuat satu karya yang benar-benar realistis. Jangan cuma hanya ada jejak digital sama video klip lo doang, tapi lo harus punya fisiknya Om ya. Betul, harus. Biar lu bisa bisa dihargai lagi dan kita bisa saling membantu kayak abang ini, bang, gua punya rilis dong, tolong jualin, bisa ya? Bisa. Nah kalau mau kayak gitu itu konsepnya gimana bang? Bisa konsinyasi. Konsinyasi. Kalau alhamdulillah selama di Prok hadir kita terserah konsinya asal satu bukan bootleg gitu aja. Oh gitu, siap. Bukan anti tapi cuma dalam artian itu kan hak orang lain, itu aja. Jangan kayak sampai kayak baik. Gitu ya, nggak boleh ya, nggak boleh makan hak orang lain. Betul, kampanye gue itu selalu gitu, fisika rekod Aril dan stop bajakan lah. Itu dia bro. Ini movement di skena lokal metal ya kan. Itu dia, stop bajakan. Betul. Karena bikin musik susah. Susah lah. Apalagi sekarang panggungnya udah susah, lu mau bajak lagi, wah gila. Asli. Lu. Nangis lu. Rilis 500 saya nangis. Nangis. Nah Om, gue mau, boleh tahu dong, harga satu kaset ini berapa Om? Kaset untuk ini kan beda-beda ini dapat nih dapat rekod tuh dari Surabaya. Surabaya. Dia 75. Ini sekarang. 75. Terus dia kan izin kan? Nah, jadi ada yang izin ke label. Rata-rata dia Nuclear Blast kalau enggak salah. Oh. Ada Metal Blade, ada Nuclear Blast atau yang lain lah. Kalau ini gua nih irisan gua pribadi nih. Oh ini. Dari di Prok. Di Prok kita jual 100.000. 100.000. Karena kan apa ya? Rilisan fisik CD sama kaset, produksinya mahalan kaset. Iya, karena pita kan. Iya. Betul gitu. Prosesnya itu ya. Proses dan mungkin materialnya ya. Materialnya gitu. Itu. Kalau itu kan cuma kepingan kan. Kepingan CD. Dari harga range 75 paling murah 75. 75 sih untuk sekarang. Kalau band lokal tuh 60 sampai 65 kalau saat ini. 60 65. Kalau kayak Proletar gitu 50 tuh, masih 50 tuh. Bangsat 65. Ya ini kan lokal-lokal tuh. SK 80. Gila. Karena materialnya kan udah mahal. Ngomong gimana? Dari teman-teman semua ini. Guys. Konsinyasi semua. Konsinyasi ya. Kalau impor kan nih, tapi second impor nih. Ini ada impor juga nih. Iya, koleksian gua sih sebenarnya. Oh, iya. Masa pandemi jual dulu dah, ntar beli lagi. siap. Berarti kalau untuk CD-nya berapa, Mam? CD kalau risan lokal rata-rata 60 ya, Bud ya? 60.000 rata-rata. 60 ya. Dulu kan ada 40, ada 35 sampai 50. Sekarang ya rata-rata
di atas 60 deh. Di atas 60 ya? 60 ada yang 75 dan berapa lagi. Yang pasti di atas 60 sih. Oh gitu? 50, 60, tapi 60 ke atas deh sekarang. 60 ke atas ya rata-rata. Karena emang duplikatnya naik. Iya, karena udah langka. Sampai toko betul, CD yang gede betul aja tuh. Ya sekarang anak dulu, dulu itu kan pertama gue di Taman Puring, 98 tuh yeah. Gue di depan kantor pos, kantor polisi, Taman Puring yeah. Kalau sore gue buka di Taman Martha Tia House di belakang. Di belakang Gue gelar tuh. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih eksis gue. Iya dong, siapa yang gak kena di prom, gila lu. Jadi teman-teman nih, ya, buat teman-teman yang mau bekerja sama bisa langsung nanti kontak-kontakan, ya kan. Siapa tahu ada yang berubah pikiran tuh kayak harus rilis gitu fisik deh. Nah bisa, ini. Jadi, masih banyak kok teman-teman yang koleksi masih banyak kok. Masih banyak. Jadi itulah fungsinya kolektor musik biar kita bisa dihargai dan saling menghargai. Ya, Didi lah. Oh, lagi nyari-nyari di pasir kontak. Oke lah Om, thank you banget siap, nih buat waktunya ya. Ntar kita mau keliling-keliling. Boleh. Kalau mau datang, gua ada stay sekarang di Bintaro. Oh, di Bintaro. Bintaro. Di sektor berapa? Gak sampai. Gak sampai. Gua di sini nih, Deplu. Oh, Deplu. Deplu komplek Deplu, gua Deplu 1 masuk. Oh, situ. Pokoknya tempat Gilang Ramadan lah, situ dekat. Oh, ya nantilah kita kalau ada waktu siap, kita bisa boleh, boleh. Bang, ya. Oke lah guys, kita mau keliling-keliling lagi. Pokoknya lo tonton terus, jangan lupa di like, subscribe, siap, komen ya kan, dan kita saling support di sini semua. Oke guys.